Hai semuanya, aku pengen sharing nih tentang backdrop lingkaran yang kita punya yang super duper kokoh. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, sebelum kita mulai ngedekor, pasti kita loading barang dekorasi dulu dong. Nah, ini properti dekorasi yang kurang lebih kita pakai di dekoran kali ini. Ini belum semuanya kita turunin ya, jadi masih proses. Nah, ini backdrop lingkaran yang aku bilang tadi nih. Jadi, backdrop lingkaran yang aku punya ini bahannya dari kayu. Aku belinya itu di toko Orange. Nah, harganya pun terjangkau ya menurut aku. Sistem kalau yang dari kayu yang ini, dia tuh rangkanya terdiri dari 8 bagian. Jadi nanti per part kita sambung gitu pakai baut. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda ya, yang biasa kita lihat kan backdrop lingkaran itu biasanya rangka dari besi kan. Nah, karena dia terbuat dari kayu, menurut aku dia itu kokoh banget. Kalau kalian pakai bunga fresh flower pun, kalian gak usah khawatir kalau foam basah kalian itu bakal bikin backdropnya misalkan agak miring atau gimana, atau merubuh atau gimana, karena ini tuh bener-bener kokoh banget. Dan yang pasti kalau kalian dekor di outdoor, ini tuh anti angin banget guys, karena memang sekokoh itu. Jadi bisa kalian pakai buat indoor ataupun kalian pakai buat outdoor. Nah, sebenarnya backdrop lingkaran sendiri itu kan ada juga ya yang rangka besi sama yang rangka kayu kayak gini. Nah, kalau untuk rangka besi mungkin memang prefer untuk di indoor, atau kalau misalkan memang outdoornya anginnya nggak terlalu kencang atau gimana, ya masih bisa juga dipakai di outdoor. Nah, tapi kalau rangka kayu ini bisa banget dipakai di indoor ataupun outdoor, karena anti rubuh-rubuh club gitu kan. Nah, ini pas lagi kita pasang-pasang rangka backdropnya buat finishing, gede dan kokoh banget kan rangka backdropnya. Nah, gimana selanjutnya kita bahas rangka backdrop apa lagi nih. Sampai ketemu di video selanjutnya.